Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple hari ini telah memulakan ujian untuk iOS 11.3 di mana melalui kemaskini baru ini, ia menyertakan ciri untuk mematikan sistem yang memperlahankan iPhone dan membolehkan anda menikmati kelajuan seperti awalnya. Apple dijangka menawarkan kemaskini baru ini kepada semua menjelang bulan Mac kelak. Samsung hari ini telah mengumumkan sebuah acara khas pada 25 Februari kelak di mana mereka dijangka memperkenalkan Samsung Galaxy S9 pada acara berkenaan. Telekom Malaysia kini telah pun melancarkan secara rasminya Unify Mobile membolehkan pada pelanggan untuk mendaftarkan akaun dan mendapatkan 20GB LTE data secara percuma untuk 1 juta pelanggan pertama. Pada masa yang sama, TM turut mengumumkan mereka menyasarkan lebih 1.5 juta pelanggan Unify Home berdaftar selain menambah lebih 100,000 hotspot Unify Wi-Fi menjelang hujung 2018 kelak. Huawei Malaysia kini turut mengumumkan yang mana Nova 2i akan menerima kemaskini menambah sokongan minyak kunci menggunakan wajah menjelang 30 Januari 2018 kelak. Dan akhir sekali, kini Maybank telah mula menawarkan aplikasi Maybank QR Pay untuk para penjual sekaligus membolehkan penjual dan peniaga menerima bayaran dengan lebih mudah dan dalam bentuk nil tunai. Jadi, sekian sahaja rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi dalam episod Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!